Final Piala FA melambungkan nama dua pemain muda Manchester United, Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Mereka lantas diminta untuk menjadi sikap rendah hatinya. Final Piala FA 2024 kali ini menghadirkan cerita happy ending bagi MU. Sebab, setelah performa yang tidak konsisten hampir sepanjang musim, MU mampu meraih gelar juara Piala FA. Di final Piala FA, MU berjumpa Manchester City. Di atas kertas, Man City diunggulkan menang. Namun laga di Wembley jadi milik MU. Pasukan dari Ten Hag menang dengan skor 2-1. Kedua gol MU dicetak Garnacho pada menit ke-30 dan Mainoo pada menit ke-39. Sedangkan gol balasan Man City dicetak Jeremy Doku pada menit ke-87. Garnacho promosi ke tim utama MU pada musim 2022-2023. Namun performanya benar-benar menjadi sorotan pada musim 2023-2024. Garnacho mampu merebut satu tempat di tim utama MU, sedangkan Mainoo baru promosi ke tim utama pada musim 2023-2024. Mainoo langsung mendapatkan tempat di tim utama dengan mengusur nama populer seperti Christian Eriksen dan Scott McTominay. Mereka pantas mendapatkannya, ucap bek tengah MU Lisandro Martinez. Kita perlu menunjukkan kepada mereka cara mengatasinya, karena sulit bagi mereka mengingat usianya. Mereka menjadi terkenal. Kami harus mengajari mereka bagaimana melakukan hal yang baik, ucap Lisandro. Piala FA diyakini punya arti penting bagi Manchester United. Lisandro Martinez bahkan meyakini bahwa Piala FA akan jadi titik balik performa MU. Ini adalah modal untuk menjalani musim yang lebih baik pada tahun 2024-2025 nanti. Sekarang sepertinya pintunya terbuka dan kami perlu belajar tentang musim ini dan kami harus percaya, ucap Lisandro. Kami harus percaya seperti hari ini. Sepak bola adalah soal mental dan ini tentang emosi. Kita perlu percaya, seperti itu. Dan kami harus menatap ke depan dan bermimpi besar, tegas Lisandro. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Dia adalah pemimpin yang sebenarnya, ucap penggemar Manchester United setelah melihat apa yang Lisandro lakukan kepada anak-anak muda Setan Merah. Setan Merah sepertinya menyukai apa yang dilakukan oleh Lisandro Martinez setelah gol Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho memang terlihat dikekang oleh rekan setimnya di Manchester United, Lisandro Martinez, karena melakukan selebrasi berlebihan dalam kemenangan final Piala FA atas Man City. United sendiri secara mengejutkan memimpin melalui Garnacho setelah kesalahan pertahanan antara Josko Guardiol dan Stefan Ortega. Hal itu memberikan peluang bagi pemain internasional Argentina itu. My body aches to be seen.
satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy. Garnacho merayakannya dengan mencium lambangnya di depan pendukung Manchester City di Wembley, dan hal itu tampaknya membuat kesal rekan setim sekaligus kompatriotnya Martinez. Sang bek lalu Garnacho dan menariknya kembali ke posisinya, dan para penggemar senang dia menunjukkan kepemimpinannya. Seorang penggemar menulis, senang melihat Martinez mendorong Garnacho kembali setelah dia melakukan selebrasi. Kembali fokus, pendukung lain mengatakan, suka bagaimana Martinez mendorong Garnacho kembali ke bumi, ini belum berakhir. Yang terakhir mengatakan, hal terbaik tentang gol pertama adalah yang Martinez suruh Garnacho lakukan. Dia adalah pemimpin sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Kobbie Mainoo menggandakan keunggulan membuat fans United berada dalam suasana kekacauan karena berhasil unggul 2 gol dengan City. Tentu yang paling bahagia ialah paling tidak melihat 2 remaja dari akademi mereka maju dan mencetak gol di Wembley. Ini merupakan pertama kalinya 2 remaja mencetak gol di final Piala FA. Dan kedua remaja berusia 19 tahun itu menjadi remaja United pertama, Jack Norman Whiteside pada tahun 1983 dan Cristiano Ronaldo pada tahun 2004. Gimana football lovers? Aduh, masih seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin dong, nanti kita akan di football ya untuk semangat lagi.